Ketika jaksa menyita atau mendatangi rumah sakit Permata Hijau, itu katanya ada membawa surat perintah. Kemudian yang dilihatkan oleh jaksa penuntut umum, ternyata itu adalah surat perintah untuk Pak Setia Novanto tanggal 30 Oktober. Dengan demikian, sudah memenuhi unsur melakukan menggunakan bukti palsu dalam persidangan. Karena itu sudah terbukti, terungkapkan bahwa dia menggunakan surat perintah palsu. Bukan palsu, tapi yang sebenarnya adalah untuk Pak Setia Novanto, bukan untuk saya. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan itu adalah tidak sah.